Tiapun. Salam khas kita pesawaran aja Mas Lampung gitu. Mudah-mudahan itu nanti menjadi budaya kita bersama. Terima kasih kepada itu moderator atau pembawa acara yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya saya menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Bupati untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh aparat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati rekan-rekan saya penyuluh kabupaten. Kebetulan ini ada senior kita ini Pak Mas Indu. Beliau ini udah malang melintang di dunia pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian ada juniornya yang sebetulnya ilmunya enggak kalah, hanya jam terbangnya aja yang belum sebanyak beliau. Ini adinda saya ini, Hendra namanya. Saya langsung saja ya Mas ya, karena tadi sudah dibuka sama Pak Kades juga. Bapak-bapak semua, saya mewakili Bapak Bupati, karena kebetulan saya, walaupun saya orang Woyurang, tinggal dan besar di sini, tetapi hari ini saya dipercaya beliau untuk menjadi salah satu staf khusus beliau. Tugas saya ini memberikan pandangan-pandangan, saran-saran terkait bagaimana beliau membangun di Kabupaten Pesawaran ini. Jadi ada tiga hal aspek besar di Kabupaten Pesawaran ini Pak, yang dia pengen betul ini terwujud. Yang pertama soal pariwisata. Beliau ingin Pesawaran ini maju pariwisatanya. Kemudian beliau juga ingin pertanian dan perkebunan maju di Kabupaten Pesawaran ini. Dia juga pengen industri dari hulu sampai hilir juga ada di Kabupaten Pesawaran. Dan semua ini sedang berjalan. Kita khusus hari ini membahas soal pertanian dan perkebunan. Di perkebunan Pak, Pesawaran ini sampai rela buat tugu kakao. Tugu coklat. Tidak ada kabupaten lain yang buat tugu coklat selain Kabupaten Pesawaran. Artinya apa? Ada keseriusan pemerintah untuk membangkitkan kembali kejayaan kakao di Kabupaten Pesawaran ini. Setelah 3 tahun saya berdiskusi sama Pak Bupati, berikut perangkat-perangkat pertanian. Ternyata banyak hal di Kabupaten Pesawaran ini yang membuat kakao ini ngedrop. Mas Edi, Pak Ketua, hasilnya. Dari salah urus sampai faktor tanahnya. Nah ini yang mau kita benahi bersama-sama. Kebetulan saya ketika kelompok Jaya Abadi ini terbentuk, dengan Jaya Mandiri terbentuk ya Mas ya, kita sepakat bahwa pertama yang kita bawa ke sini adalah komoditas andalan Kabupaten Pesawaran, yakni kakao. Nah inilah yang mau kita kembali hidupkan di, khususnya di Desa Woyurang ini, seperti harapan Pak Kepala Desa tadi. Ada satu prioritas yang hari ini mulai digalakkan, itu apa bahas pertanyaan 002 ya, prioritas kakao 002. MCC 002. Nah, ini maksudnya begini Bapak-bapak, komoditas ini tidak seperti kita nanam kakao yang dulu-dulu, tidak begitu. Ibaratnya ini nanam sama, kalau saya boleh saya ibaratkan, kakao 002 ini seperti melihara ayam potong. Jadi cara memelihara juga seperti ayam potong. Tidak boleh lagi seperti ayam potong, tapi meliharanya seperti ayam kampung. Nah nanti kalau dia kurus, jangan marah-marahin Tuhan. Berarti ilmu kita nggak cukup nih. Nah begitu ya Pak ya. Nah jadi nanti ada sesi di tempat kita ketemu ini, bagaimana memelihara 002 ini dari nol sampai dia menghasilkan. Nah itu wewenang beliau berdua ini. Nah saya hanya menyampaikan bahwa ada cita-cita besar pemimpin kita itu bagaimana kakao ini berjaya kembali di
Kesawara. Mudah-mudahan dengan jayanya Kakao itu kita juga ikut jaya ini, gitu loh. Masyarakat khususnya Desa Wayuran. Kami usulkan Pak bulan 2 itu yang paling banyak tuh di sini satu kelompok itu 35.000. Kita usulkan ya Pak ya. Ada 3 kelompok yang kita usulkan itu. Kelompoknya Jaya Abadi, kelompok Jaya Mandiri, sama kelompok Giat Usaha. 3 kelompok itu kita usulkan. Bayangan saya kemarin itu 35.000, 35.000, 35.000. Wah, selesai woy orang ini. Bayangan saya waktu itu. Di tengah perjalanan sekitar bulan 6, bulan 7, di Pak Kadis itu bilang bahwa 100.000. Ternyata kuota kita hanya 100.000 seluruh kabupaten Pesawaran ini. Nah akhirnya Wayurang tuh dapat, durian dapat tuh hanya 5.000. Tapi Pak, ini nggak bisa dipecah di 3 kelompok 5.000 ini. Hanya ada satu kelompok yang memenuhi standar untuk bisa nangkep kue ini. Kelemahan kelompok kita di atas ini usianya terlalu muda Pak. Nah, insya Allah nanti ke bulan tahun depan kita coba lagi ya, untuk diusulkan. Mudah-mudahan sudah cukup prasyaratnya untuk. Maka 5.000 ini hanya masuk lewat satu pintu, lewat Giat Usaha. Nah, karena dari awal kita tidak menyangka seperti ini, maka ya nggak apa-apa jatuh di Giat Usaha, tapi harus mengakomodir teman-teman yang di atas, gitu. Kedepan ini kita usulkan lagi Jaya Mandiri sama Jaya Abadi, karena Giat Usaha sudah dapat, nanti di bawah kita backup pakai kelompok tani seandainya namanya. Kebetulan saya ketua. Nanti kalau skemanya masih wah nggak bisa nih, kalau masih terlalu muda kan lewat seandainya nih. Nanti 100% kita bawa ke atas, berapapun hasilnya itu. Nah, tinggal bagi dua lah sama itu ya, sama apa namanya, Jaya Abadi dan Jaya Mandiri. Nah, seperti itu. Nah, selebihnya Pak, nanti kita bertanya semua dengan penyuluh, karena wewenang mereka, bagaimana bertanam apa namanya kakao itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya dan semaksimal-maksimal hasilnya. Kalau bisa Mas Indo ini ilmunya, kakaonya dapat unduhan bertonton, ya kalau bisa ngurusnya serahin sama Tuhan gitu. Ada nggak ilmu seperti itu? Ya artinya begitu kan ya Pak ya? Iya kan? Apa kalau rumus ekonominya itu seminimal mungkin lah biayanya. Nah, mungkin itu saja pengantar dari saya untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Tony Mahasan yang sudah menyampaikan, mungkin selaku penyambung daripada Bapak Bupati dan beliau, staf khusus Bapak Bupati Pesawaran yang sudah menyampaikan secara panjang lebar apa yang menjadi harapan atau visi-misi dari beliau Bapak Bupati, sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin akan mendengarkan, mohon untuk dibuka oleh Bapak PPL, Pak Hendra, untuk menyampaikan apa yang mungkin perlu kami dengarkan dari pengarahan ataupun teknisi-teknisi apa yang perlu kami jalankan, dan nanti kita untuk lebih panjang lebar ngobrol kita di sesi pertanyaan Pak mungkin. Oh ya, jadi di sesi pertanyaan nanti kan kami otomatis punya pertanyaan ataupun punya hal-hal yang selama ini tidak kami ketahui dan kami berharap untuk mengerti. Nah, jadi sekarang penyampaian dulu yang perlu disampaikan oleh Pak PPL Pak Hendra, dipersilakan Pak. Alhamdulillah.